Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, yang punya kumis dan tidak punya jenggot. Jangan lupa ya untuk expose update ya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Pokoknya mantap dan selalu barokah. Mudah-mudahan insya Allah sabar, sabar dan tawakal. Dari Bang Opi Kumis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Satgas Kopaska TNI Angkatan Udara menyiapkan helipad untuk pendaratan pesawat heli yang akan digunakan untuk mengevakuasi dan mengirimkan bantuan kepada para korban bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Proses distribusi bantuan logistik dilakukan menggunakan jalur udara dikarenakan masih banyaknya akses yang tidak bisa dilalui akibat jalan masih tertutup longsor. Bantuan logistik yang diberikan berupa tenda darurat, selimut, dan bahan makanan cepat saji secara bertahap berhasil disalurkan kepada masyarakat Cianjur. Diharapkan dengan terdistribusinya bantuan logistik kepada korban gempa, masyarakat yang mengalami musibah gempa bumi dapat merasa tenang dan sedikitnya dapat meringankan beban, sekaligus memastikan bahwa pemerintah bersama seluruh unsur selalu berada di garda terdepan dalam membantu pemulihan korban gempa di Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Dirman Expose Update melaporkan.